Assalamualaikum, selamat pagi kami sekalian kawan. Syukur kepada Allah Ta'ala, kita dapat jumpa lagi. Hari ini kita sembang pagi ya. Saya pun belum sarapan ni, sambil-sambil saya sarapan ni, kita sembang lah. Kata saya ni hidup di ujung usia, kadang-kadang semua orang nak perkara yang baik berlaku, tapi kita cuma boleh berharap lah. Berharap atau boleh minta pada Tuhan ya, supaya kita dapat sesuatu yang baik. Bukan semua yang kita minta Tuhan akan kasih. Ada masanya kadang-kadang yang kita minta Tuhan tak kasih. Malah kadang diuji kita dengan perkara-perkara yang kita sendiri tak terfikir. Yang kita minta jadi baik kadang-kadang tak dapat nak jadi baik. Kadang-kadang yang kerana yang kita boleh kawal, alhamdulillah. Yang tak boleh kawal tu yang jadi masalah. Yang dah berpenyakit, bertambah lagi penyakit. Jadi, tu nak tenangkan fikiran. Balik kepada asas lah. Go to basic lah. Dan agama Islam, terima kodak dan keadaan yang baik. Kalau kodak yang baik, kita terima. Kalau yang tak baik juga, kita kena belajar terima. Dan dalam hidup ni, macam saya pun sama. Kita tak boleh hanya takdir yang baik je Tuhan kasih baru kita nak sayang pada Tuhan. Takdir tak baik, kita buat tak faham pula. Kawan-kawan saya lepas ni, jom. Belum saya lepas lah. Jadi tambahan pula macam saya ni, Allah bagi ujian rumah saya ada halangan sikit. Bukan sikit, bagi saya banyak lah. Ya, saya nak buat jangkakan dengan duit saya yang ada. Bolehlah siap rumah. Saya usia semasa pencin ni, duit yang saya kumpul duit pencin ni adalah, saya fikir dengan duit pencin ni dapatlah saya buat rumah. Tak besar kecil pun dapatlah duduk. Jadi, kita boleh merancang duit yang saya simpan, duit pencin yang saya kerja usia daripada muda ke tua, dengan izin Tuhan. Tapi apakan daya, kita cuma boleh merancang. Rumah saya tak siap lah. Allah bagi ujian. Siarah saya tabah dengan ujian dan Tuhan kasih. Dan saya pun tak boleh harap pencin. Pencin saya dah separuh daripada gaji saya. Kalau ikut pencin, saya dah B40 lah. Untuk tahun ni, 2023 ni, saya dah boleh mohon untuk minta bantuan daripada kerajaan B40. Pasal-pasal dia. Saya pernah buat peluang ada, mohonlah. Ditambah pula dengan keadaan rumah saya nak buat halangan kewangan dia. Ada sedikit kesalahpahaman, maka saya menanggung risiko. Pernah buat. Ini harapkan janji, tak tahu janji manusia. Berdelay. Nak bayar. Tapi macam tak nak bayar. Jadi kalau duit saya, dia minta dia nak cepat. Pagi ni dia minta, kalau boleh petang dia isi. Ataupun dia minta pagi ni, besok pagi dah kena isi. Tapi bila kena saya, dia delay, dia ulu tarik. Dia menguji kesabaran orang. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa. Jika dia rasa diri dia hebat untuk membuli orang dengan apa yang dia ada, kuasa yang sementara Allah bagi. Jika Allah sebaik-baik pelindung untuk saya dan ahli keluarga saya. Saya tak ada nyaya orang. Saya percaya pada Tuhan saya dan orang yang beriman. Dan saya sangkakan orang yang saya berikan kepercayaan itu adalah orang yang beriman. Orang yang berhati perut. Orang tidak. Apa kan lain? InsyaAllah saya tak berkuasa. Saya tak nak jadi macam Iblis. Iblis dia berkuasa, maka nama dia akan jadi Iblis lah. Saya tak nak. Saya tak nak jadi Iblis. Saya tak berkuasa. InsyaAllah. Mudah-mudahan kalau saya sihat, umur saya panjang. Saya yakin dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Rasulullah SAW, Nabi saya Muhammad SAW, Allah masyarakat. Saya akan cuba usaha. Cuba masuk apa. Kalau TikTok tu ada perniagaan auto apa. Auto adalah autopilot ke apa. Dan cara-cara bisnes online yang lain. Kasih harap. Pencin saya buat rumah memang sakit. Boleh buat tapi tak sempurna lah. Saya cuma harapkan tu lah. Dia pulang duit saya tapi dia tak pulang. Dia bertali, dia ulu tarik. Manusia yang susah saya nak cakap lah. Yang pada awalnya perjanjian mulut, bukan main lagi. Saya percaya pada janji mulut dia.
Tapi dia pernah buat Wilayah Sains juga, dipermainkan saya tahu juga, dia tanpa saya baca. Itulah ujian kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang senasib dengan saya dan pencen, hati-hatilah dengan duit pencen awak tu. Tak sebanyak mana pun. Kawan nak buat sesuatu, saya ragu awak minta lah pertolongan daripada anak-anak awak. Kalau anak-anak awak sibuk minta pada orang yang awak percaya. Kadang-kadang kita dan tua ni memang masa kita kerja, berjabatan, kita tak faham macam-macam orang kita bertanya apa. Bila kita dah bersendirian, kadang kita terlepas pandang banyak perkara yang kita terlepas. Sembilan orang lain, jom kawan-kawan. Yang orang lain ambil kesempatan di atas kelurusan kita. Ambil kesempatan di atas kejujuran kita bercakap masalah kita akan diselesaikan. Beri tidak. Dia mengambil kesempatan untuk membuat untung di atas. Saya rasa orang ni dia biasa kenakan orang. Dia biasa dia buat satu projek yang dia dapat dengan menggunakan undang-undang dia. Maka dia tanpa buat kerja, dia akan dapat untung. Dia tak halal dunia akhirat. Apa yang buat pada saya. Bila tak nak dekat, saya tak halal kan. Kawan makan. Saya tak boleh fikir banyak sangat. Pasti ada sakit jantung sumbat. Dia rasa fikir banyak sangat. Dada saya sakit. Saya tengok cara orang tu, memang dia suka saya fikir banyak. Dia seolah-olah suka saya sakit hati. Sakit hati maksud saya fikir banyak. Orang yang tak bersih hati. Muka nampak baik, hati busuk. Saya tak halal dunia apa yang dia lakukan pada saya. Sebab saya yakin rezeki Allah sangat luas. Dia buat saya macam itu, Allah maha adil lah. Juga Allah sebaik-baik pelindung untuk saya. Dia pun main-mainkan saya. Allah sangat adil. Syurga dan neraka saya, masa depan saya, gembira atau tidak mungkin atas ketentuan dia. Yang hasrat kepada saya itu Allah saja yang berikan penyajian sesuai untuk manusia macam ni. Saya tak boleh fikir banyak pasal rumah yang saya yang tak siap. Di saya punya dah ada sakit. Dan ikut saya tak ada hutang dengan sesuatu pun. InsyaAllah memang saya tak ada hutang. Saya anggap rumah saya yang tak siap ni, sebab dia akan start sebagai satu cabaran kat saya sihat. Saya nak cuba usaha meniaga autopilot tu, nak cari peluang. Dan orang lain tengok kawan-kawan buat 7 hari 4,000. Mungkin tu satu usaha. Walaupun saya sudah tua, dari segi paradigma berfikir, saya tak boleh terlalu konvensional, iaitu nak dapat duit tambahan, perlu tanam pokok, sawit, beribu-ribu modal. Tanam tu tanam ni, tak cukup habis duit, pinjam. Benda belum pasti jadi dengan modal yang besar. Saya akan cuba buat lah, tengok kawan-kawan online yang dah tua-tua macam saya. Ada yang tak tua, muda-muda pun dia pandai autopilot. Mungkin dapat bantu saya untuk nak kumpul duit, siapkan rumah saya. Siapkan kebun rumah dan homestay impian saya. Semua orang ada impian kawan-kawan. Dunia dah ada. Tapi dalam usia macam saya ni, bila saya tengok artikel perkongsian video daripada kawan-kawan, kalau umur dah 40 lebih ke atas, saya bukan berapa lebih, dah 57. Tahun ni jalan sampai bulan 12 cukup, 57. Saya reda tuan, kawan-kawan. Reda ni tak dia lah. Sesuatu perkara itu berlaku, sebenarnya semua atas kehendak apa? Semua atas kehendak Tuhan. Takdir Tuhan. Dan sangka baik saja. Mudah-mudahan taklah simpankan kesabaran. Tuangkan kesabaran yang ada dalam fikiran saya. Cuma saya tak dapat nak pindah barang-barang saya daripada rumah sewa saya tu banyak. Saya tak dapat siapkan tiang ni. Bahan depan 4 batang, belakang 4 batang tu buah bumbung. Saya terus menyewa. Sakit biar dalam usia saya macam ni. Kena bayar sewa dengan piai kat 600. Mungkin bagi orang lain tu tak berat. Sebab saya ada pencen. Bagi saya berat juga. Sebab saya ada penyakit. Ubat-ubat saya banyak yang saya beli. Secara online.
Pinong juga kan. Ikan kawan yang support saya. Dalam online dan offline yang jumpa saya, tegur saya. Terima kasih banyak. Kita sebagai manusia cuma boleh merancang lah. Dan menjalani kehidupan itu. Tak mau fikir banyak lah. Sebab semua Allah dah uruskan. Rezeki kita untuk esok 3 minggu lagi selagi kita hidup, semua Allah dah uruskan. Sebab Allah sangat penyayang. Maha penyayang, maha adil. Dah bagi yang mengkhianat saya, dengki saya, dah rasa sangat-sangat gembira, menyayangi saya. Juga Allah sebaik-baik pindung, nak Allah maha pembalas. Bagi balasan yang sesuai. Untuk orang seperti itu, saya bukan Nabi, saya manusia biasa. Saya tak boleh nak doakan kebaikan untuk orang yang mendengki saya. Untuk melampau sangat tak. Saya manusia biasa. Dia hasad sangat-sangat dan dengki kepada saya. Semoga Allah siap balas. Bagi pembalasan sesuai untuk dia. Untuk dia sedar dan terus taubat kepada Allah. Jangan nyanyi orang. Kalau kita nyanyi orang, dia karma. Dia akan kena pada diri dia balik. Kalau buat peniaga dan cara macam Yahudi, payah. Buat peniaga, buat cara-cara tak punya belah kepada pengguna. Untuk diri dia saja. Cari pasal pada pengguna yang tak tahu apa-apa. Dia menyayangi orang. Eh, kawan-kawan, terjumpa lagi. Maafkan saya kalau saya terlancar kata. Saya manusia biasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.